Assalamualaikum, just guys, yay, ketemu lagi sama Cantika. Nah, jadi pas aku baca-baca komen gitu, banyak banget yang minta, kak intronya dipanjangin dong, kak intronya dipendekin. Jadi tuh aku bingung banget mau milih intro panjang apa pendek. Jadinya aku tuh ngambil tengah-tengahnya aja, jadi gak terlalu lama, gak terlalu cepat. Di video kali ini, aku mau bikin cara membuat DIY creamy slime. Ngebet sama yang lain ya, jadi jangan bilang aku plagiat. Kak, kamu ngikutin ini, Tontonin terus. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, bahan pertama yang harus kita siapin itu adalah lampu vina, slime activator, foaming body wash, body lotion, bedak, dan baby oil. Untuk alat-alatnya, kita butuh yang pertama mangkuk, spatula, dan sendok takar. Bahan pertama yang harus kita masukin itu adalah lampu vina. Aku pakai seukuran 1/4 cup ini. Oke, nah setelah kita masukin lampo finalnya, kita masukin foaming body wash. Setelah foamnya kita masukin sini, kita aduk. Oke, setelah itu kita masukin bedak, dan di sini aku mau pakai bedaknya itu cuma satu kali tabur kayak gini. Oke, nah setelah kayak gini aku mau masukin body lotion. Setelah kayak gini, kita tinggal masukin slime activator. Nah, ini dia. Nah, ini memang masih lengket. Dia tuh masih sticky. Nah, biar nggak lengket, kita masukin baby oilnya lagi. Ini dia hasilnya. Oke ya, selesai juga. Ini dia creamy slime-nya. Tidak kelihatan nggak sih? Sumpah gelap. Kayak terang banget. Nah, ini dah. Ini creamy slime. Tuh, dia tuh sumpah, aku seneng banget sama ini. Jadi, dia tuh teksturnya kayak whipped cream gitu, atau whipped cream lah ya. Ya, nah tekstur creamy slime ini bener-bener enak untuk dimainin, gak lengket. Kalau misalnya lengket, kalian bisa pakai baby oil. Oke, nah jangan lupa follow aku di Instagram. Instagram aku udah C-A-A-N-T-I-K. Oh ya, kalau misalnya kalian punya saran untuk next videos aku, jangan lupa komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Bye!